Atas dasar itu, teman-teman sekalian, maka dalam tuntutan kami, ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan mengakui kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ya, berupa pengumuman identitas agar tidak dapat disebarkan, ya, melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Ketiga, teman-teman sekalian, ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Nah, ini yang menarik, ya, teman-teman sekalian. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan yayasan Yatim Piatu Manur Huda, kemudian Parakan Saat, ya, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Komplek Margasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, secure pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka.